money, Benny. This shit got me in my feelings. Saya Apriana Dwi Kusuma. Di sini kami akan mendemonstrasikan cara penggunaan alat pemotong kertas dan maintenance pada alat pemotong kertas. Selamat menyaksikan. Pemotong kertas ke atas. Ambil kertas yang akan dipotong. Letakkan pada alat pemotong kertas. Sesuaikan dengan ukuran yang akan dipotong. Kemudian, tarik pisau ke bawah untuk memotong kertas secara cepat. Jika sudah, kertas sudah terpotong sesuai dengan ukuran. Jangan lupa kembalikan pisau pemotong kertas ke tempat awal. Siapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan maintenance mesin pemotong kertas. Mari kita memulai untuk melakukan maintenance mesin pemotong kertas. Yang pertama, bersihkan menggunakan lap di setiap bagian pada alat pemotong kertas. Pastikan semua sisi pada bagian pemotong kertas sudah bersih. Selanjutnya, untuk mempertajam pisau pemotong kertas, kita gunakan amplas. Angkat pisau dari mesin pemotong kertas, lalu gunakan amplas. Dengan ini, pisau menjadi lebih tajam untuk digunakan. Jangan lupa untuk kembalikan pada tempatnya. Video cara penggunaan dan maintenance pada alat pemotong kertas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.